أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat 20 sampai ayat 24 dengan tema pahala bagi orang-orang yang memenuhi janji Allah. Dipersiapkan qori'nya dan qori' tafsirnya dengan baik. Mari kita baca bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الميثاق ini qalqalahnya kubra. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ bersama. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. Jadi jangan mithaqa, nah, ini sugro. Mithaqa ini sugro. Jadi ada tekanan mithaqa. Kok ini sempurna tekanannya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusall. يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. أَنْ يُرْسَلَ وَيَخْشَوْنَ سُوءَ الْحِسَابِ. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأنفقوا مما رزقناهم سرا
ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار roknya tebal ya, jangan uqobadar, nah jangan ngeder, jangan, jadi ke atas uqobadanya ke bawah daru daru ro ro daru ya. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم عدن يدخلونها aba ini 6 ya, 6 ketukan wajib. Wa man sa, lihat nun mati ketemu dengan sad ya, sa bukan mencucu, su bukan ya, su salah ya, jadi sa. Wa man salah min aba وأزواجهم وذرياتهم يا والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار dibaca artinya beberapa ayat ini para jemaah kita akan mempelajari tentang pahala bagi orang-orang yang memenuhi janji Allah. Memenuhi janji Allah artinya beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, terutama
bagi kalangan Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, di mana mereka mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengadakan perjanjian di dalam kitab Taurat, yaitu agar mereka memenuhi janji Allah. Dengan cara apa? Pada surah Al-Baqarah ayat 41 bisa dilihat Allah berfirman, wa aminu. Ya, pada ayat yang ke-40-nya coba dilihat. Allah memberikan janji kepada Ahlul Kitab. Siapa? Yahudi, Nasrani. Secara umum Bani Israel. Allah mengatakan, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iya ya farhabun. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadamu saja. Inilah bentuk perjanjian itu. Allah kasih mereka nikmat-nikmat oleh Allah, dan Allah kasih ultimatum, yaitu agar beriman kepada siapa saja nabi yang diutus sesudah mereka. Setiap ada nabi, Allah utus, Allah perintahkan agar mereka beriman. Begitu juga setiap kitab yang diturunkan, sehingga terjadi berturut-turut kitab yang diturunkan. Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Allah nyatakan, berimanlah kalian kepadanya. Sebagaimana pada ayat yang ke-41, Allah menyatakan, baca ayatnya, baca artinya. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Allah yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu buat ayat-ayat itu dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepada-Ku. Allah mengatakan, wa aminu, berimanlah kalian. Ini kepada siapa? Bani Israel seluruhnya, Yahudi, Nasrani, seluruhnya. Berimanlah kalian bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan. Bagi penganut Taurat, apa yang diturunkan setelah itu? Zabur. Dalam sejarah para jamaah, kaum Bani Israel tidak beriman kepada Nabi Daud dan Zabur. Sebagian besar mereka tidak beriman. Karenanya Nabi Daud menghadapi peperangan demi peperangan, menghadapi sihir-sihir mereka. Mereka mengatasnamakan Taurat dan menolak Zabur. Sampai pula anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagian besar Bani Israel tidak beriman. Mereka katakan Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Solomon, ya, tukang sihir, kata mereka. Sehingga Nabi Sulaiman pun saat itu menghadapi orang-orang tukang sihir. Mereka menggunakan sihir-sihir, dan Allah utus Nabi Sulaiman menghadapi mereka. Kemudian mereka berbalik menuduh Nabi Sulaiman bukan nabi tapi tukang sihir, dan begitu seterusnya. Mereka tidak beriman kepada nabi-nabi sesudahnya, sampai mereka membunuh banyak para nabi bi ghairil haq, tanpa alasan yang benar. Wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqqin. Mereka banyak membunuh para nabi tanpa ada alasan. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel, terutama wabil khusus orang Yahudi, menghendaki siapapun nabi yang diutus harus kong kali kong dengan mereka, harus bisa diajak kerjasama dengan mereka. Mana mungkin ada nabi yang diutus oleh Allah mau bekerja sama dengan kejahatan. Mereka tidak sadar seorang nabi pasti dia pembawa kebenaran, pembawa misi kejujuran, keimanan. Tapi mereka berusaha
memaksa mereka ketika tidak bisa diajak untuk memutar-mutar balik fakta atau ayat, ditukar dengan urusan dunia, dibunuh oleh mereka. Sampai-sampai Ibnu Katsir meriwayatkan dalam ayat yang mungkin sudah pernah kita pelajari, di ayat itu, dalam suatu hari pernah terjadi mereka menangkapi para nabi-nabi yang masih hidup saat itu, sampai lebih dari 350 nabi. Karena memang nabi itu banyak para jemaah dari kalangan Bani Israel. Nabi itu kedudukannya kayak dai, tapi tidak mendapatkan perintah untuk syariat baru. Jadi dia dai sekaligus diangkat jadi nabi dan meneruskan dakwah nabi sebelumnya. Di masa itu kitab Taurat yang didakwahkan mereka, para dai tapi plus para nabi. Ada juga yang dai tapi bukan nabi. Jadi saat itu para dai ada dua kemungkinan, mungkin seorang nabi, mungkin bukan. Sebagaimana Yusa bin Nun, ini bukan nabi, tapi dia dai. Sebagaimana Luqman Hakim, bukan nabi, tapi dia dai. Kenapa? Sebagian memang ada yang mengatakan nabi, tapi bukan nabi, karena Luqman bin Hakim ini statusnya seorang Buddha. Seorang Buddha yang memiliki hikmah, Allah beri hikmah, sehingga setiap yang dikatakan didatangi ribuan manusia saat itu. Nah ini, suatu hari mereka tangkapin para nabi, lebih dari mungkin 500 lebih, plus para dai, para alim ulama yang hidup saat itu ditangkapi. Kemudian mereka dibantai di pagi hari sebelum mereka membuka pasar mereka, sekitar jam 8 atau jam 9. Mereka bantai para nabi itu mencapai kira-kira 300-350-an nabi di pagi hari, dibantai, digorok mereka, dan para ulama juga sekitar 300 lebih. Kemudian sisanya masih ada dalam kerangkeng, dalam penjara. Kemudian mereka berangkat ke pasar, buka bedak-bedak mereka, tempat kios-kios mereka, seakan tidak terjadi apa-apa di pagi itu. Sepulang dari pasar, sisa-sisa para nabi dan para ulama itu dihabiskan di sore harinya. Dan ini tidak diliput oleh sejarah. Tidak diliput oleh sejarah. Karena sejarah itu hanya mengambil yang sifatnya umum, yang sifatnya keduniaan, ya, yang sifatnya dunia, yang sifatnya berhubungan dengan iman, agama, tidak diliput. Sebab kalau diliput nanti, Islam memiliki banyak bukti, kan begitu. Tidak diliput sekian banyak ulama dan nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Bani Israel. Nah ini contohnya. Kemudian Allah katakan aufu bi ahdi, penuhi janjiku. Ini peringatan Allah di masa itu. Penuhi janjiku, aku akan penuhi janji kepada kalian. Makanya dikatakan pada ayat yang ke-41, berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan, yakni Alkitab. Musaddiqan lima ma'akum, sebagai pembenar bagi kitab yang ada pada kalian. Kemudian apa kata Allah? Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir dengannya. Apa yang terjadi para jamaah? Ternyata mereka selalu menjadi orang yang pertama kafir. Ketika Zabur diturunkan, pertama kali orang Yahudi kafir. Ketika Taurat diturunkan, pertama kali yang kafir siapa? Orang Yahudi. Sampai yang merencanakan membunuh Nabi Isa, sampai Nabi Isa bergelar Al-Masih karena pindah-pindah tempat tanpa pakai alas kaki, masih artinya nyentuh tanah tanpa pakai serandal bangkia, tanpa pakai sepatu, beliau pindah-pindah karena digerebek oleh orang Yahudi. Sedikit menyampaikan firman, keciuman mereka, digerebek lagi, pindah lagi ke tempat yang lainnya tanpa pakai alas kaki, sehingga dengan demikian Nabi Isa disebut Al-Masih. Nabi Isa pun terus dikejar untuk dibunuh, sampai berakhir cerita pembunuhan di tiang gantungan salib
meskipun Allah mengganti dengan murid setianya untuk menggantikan kedudukannya, karena ada satu misi yang belum selesai dari tugas Nabi Isa alaihissalam yang akan terjadi sebelum hari kiamat nanti, yaitu tugasnya membunuh Dajjal. Sebab Dajjal itu Allah ciptakan kekuatannya hanya akan bisa dimampui oleh satu orang saja, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga yang pertama kali kafir ketika Nabi dilahirkan. Berita tentang Nabi, para jamaah, berita tentang Nabi ada pada kitab mereka sampai mereka hafal luar kepala. Sampai dikatakan oleh Allah bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab, mereka kenal dengan Nabi sebelum lahir, lebih mengenal daripada ciri-ciri anaknya. Kalau anaknya mungkin ada tai lalat di sebagian tubuhnya, dia enggak tahu. Tapi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat, Zabur, Injil, ciri-ciri beliau diterangkan oleh Allah tuntas. Rambutnya, warna kulitnya, kemudian ada tanda-tanda kenabian di belakangnya, dan bahwa dia seorang yatim, ada semuanya. Tanda-tanda akan turunnya pun dari alam semesta juga ditunjukkan di kitab-kitab mereka. Sehingga para jamaah, orang-orang ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, dalam rangka mempersiapkan kelahiran Nabi mereka yang terakhir dengan persiapan yang mega proyek, yang mega besar, sampai di beberapa titik itu para pendeta khusus ditugaskan. Kita masih teringat pendeta Bakhiro yang hanya ditugaskan untuk menunggu sebuah pohon, di mana di dalam kitab mereka dikatakan tidak ada orang yang berteduh di bawah pohon itu melainkan dialah Nabi yang terakhir di muka bumi ini. Sampai begitu mereka mempersiapkan kedatangan Nabi yang terakhir dengan persiapan yang luar biasa di beberapa titik yang disebutkan. Kalau tidak di titik ini, di titik ini, di titik ini, begitu. Di antaranya adalah keluarnya beberapa bintang tertentu dan berbuahnya kembali beberapa kurma dan lembah, termasuk di Bakkata yang sekarang jadi Mekah, lembah. Di beberapa titik tidak ketemu para jamaah malam itu, sementara alam telah menunjukkan Nabi yang terakhir yang mereka tunggu-tunggu sudah datang, sudah terlahirkan di muka bumi. Akhirnya mereka terakhir kalinya mencari bayi yang lahir itu di Mekah. Bahkan orang Mekah sendiri enggak tahu malam ini lahir siapa, enggak tahu mereka. Calon jadi apa, enggak tahu mereka. Makanya ketika mereka tanya itu kaget. Siapa yang lahir malam ini? Sampai mereka kemudian ingat mungkin Aminah istri Abdullah. Karena hamil tua begitu. Coba dikunjungi ke rumahnya, ternyata benar. Begitu sampai di sana para jamaah, orang Yahudi ahlul kitab langsung mencapai bayi itu. Langsung bayi itu dicapai para jemaah, ditimang-timang dan dilihat rambutnya persis yang ditunjukkan dalam kitab Taurat. Bentuk hidungnya, kulitnya, kemudian sudah berkhitan, lahir dalam keadaan sudah tidak punya ayah. Terakhir mereka melihat di belakangnya ada sebesar burung puyuh, stempel kenabian. Wallahi para jamaah, tiba-tiba saja mereka punya pikiran, kok ternyata bukan dari keturunan Bani Israel ya. Nah, di situ para jamaah langsung dia benci, hasad, karena menurut mereka Nabi yang terakhir pun jangan keluar dari kalangan Bani Israel menurut mereka, padahal Allah yang mempunyai wewenang mengangkat siapa yang akan jadi Nabi.
Subhanallah para jamaah, untung saja enggak dibunuh atau dibekam atau dibugem misalnya bayi itu, atau dicekik sampai mati misalnya. Untung saja. Tapi itu settingan Allah ya. Allah memang sudah menjaganya. Tiba-tiba saja benci, kenapa tidak dari Israel? Langsung bayi itu ditaruh gitu aja para jamaah. Ditaruh tanpa kata mereka keluar. Sehingga orang-orang Arab yang ngantar tadi bengong saja. Ini bayi apa? Sehingga tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya Nabi kemudian dari situ mengalami secara alami apa yang dialami, termasuk apa namanya enak dan tidak enak, sampai Nabi juga buruk menggembala kambing dan lain sebagainya. Artinya para jamaah, secara akal kalau seandainya Yahudi kemudian bilang saat itu, wahai orang Arab, ketahuilah ini adalah Nabi yang terakhir, yang akan jadi Nabi yang terakhir, rawatlah dia, saya yakin mungkin orang Arab akan menyikapi lain itu. Bahkan tatkala Nabi berdakwah pun orang Arab langsung, ini yang dikatakan oleh ahli kitab itu. Tapi karena mereka diem, setelah Nabi sudah sampai umur di mana diangkat jadi Nabi, Nabi berkata kepada orang Arab bahwa aku adalah Nabi Allah, mereka kemudian orang-orang Arab berkata bahwa mereka harus pergi ke Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Karena mereka ahli agama yang ada saat itu. Apa yang terjadi para jamaah? Begitu orang-orang Mekah datang kepada Yahudi di Madinah saat itu, orang Yahudi mengatakan, kalian yang benar, Muhammad yang salah. Nah, ini para jamaah. Karena Yahudi mengatakan salah, orang-orang Mekah pun, ini yang ahli agama saja mengatakan salah. Sehingga terjadilah bentrok itu, peperangan antar mereka. Gara-gara siapa? Yahudi. Seandainya Yahudi mengatakan, iya, Muhammad memang Rasulullah, saya yakin orang Arab tidak sekeji itu. Walaupun masih ada yang mungkin kontra itu, tapi tidak sekeji itu. Mereka dihadapkan dengan iya enggak gitu loh. Makanya ada yang beriman, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Gara-gara siapa? Yahudi lagi. Nah, ternyata para jamaah, dari sini Yahudi berarti yang kafir pertama kali terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal janji Allah apa? Wala takunu awwal kafirin. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir. Lalu apa kata Allah? Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian membeli ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta mereka makan dari harta manusia. Mereka menjual ayat dengan harga yang murah untuk ditukar dengan dunia. Maka kita juga harus hati-hati para jamaah. Kita juga jangan sampai meniru mereka. Karena banyak juga orang menjual-jual ayat untuk kepentingan hidup yang sesat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada ayat ini, pada ayat yang ke-20 Allah menyatakan, alladzina yufuna biahdillahi wala yanquduna almitsaq. Bagi orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian itu. Ini satu. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala. Dan orang-orang yang menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim dan tali persaudaraan. Ini perintah Allah. Kemudian wa yakhshawna rabbahum, yang ketiga, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Yang keempat, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Kemudian yang kelima, ini diantara janji-janji yang harus dipenuhi.
Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Ini yang keberapa? Yang keenam. Wa aqamus shalah, yang ketujuh, dan mendirikan salat. Yang kedelapan. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Ini yang kedelapan. Dan mereka menafkahkan rizki-rizki mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yang kesembilan, wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata. Dan mereka kemudian menolak kejahatan dengan kebaikan. Bukan kejahatan dengan kejahatan, antem-antem bukan, tembak-tembak bukan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah, di sini ada ilmu para jamaah. Apa kata Allah? Ulaika hum ukbaddar. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik di sini berupa apa? Jannatu adnin, yaitu berupa surga Aden. Surga Aden ini para jamaah, surga tempat kenikmatan yang memiliki pintu sebanyak 150 lebih. Nanti di dalam tafsir akan ditunjukkan ribuan pintu, di mana bagi mereka-mereka yang memenuhi janji ini, Allah katakan, masuklah kalian dari pintu mana saja, bebas belusukan. Mereka nanti bebas belusukan di surga Aden. Bagi yang memenuhi berapa kriteria tadi, nanti kita akan hitung kembali. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim, bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, bersama orang-orang tuanya yang masuk surga, yang sama-sama masuk surga. Wa azwajihim, dan istri-istrinya, istri yang pertama, kedua sampai keempat, atau istri yang satu, kedua, dan lain sebagainya. Kemudian wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucu mereka masuk bersama-sama dari pintu yang berbeda-beda. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua-semua pintu itu. Mereka membawa kenikmatan-kenikmatan untuk mereka. Dan para malaikat itu mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagi kalian dengan kesabaran kalian. Fani'ma ukbaddar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pahala besar yang akan Allah berikan bagi siapa yang memenuhi janji-janji Allah. Mari kita hitung satu persatu di antara janji-janji Allah tadi. Siapakah orang-orang yang akan dinyatakan telah memenuhi janji-janji Allah itu? Di sini Ibnu Katsir menerangkan, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mukhbiran amman ittasafa bihadhi sifatil hamidah, seraya memberi kabar tentang orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat terpuji ini. Bi anna lahum uqbaddar, bahwasanya mereka akan mendapatkan kesudahan yang terbaik di akhirat nanti. Wa hiya al-aqibatu, yaitu kesudahan yang baik. Wa nusratu, dan kemenangan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat nanti. Siapa di antara mereka? Mari kita lihat. Yang pertama, orang-orang yang menghubungkan
apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Ini perintah menjaga hubungan silaturrahim. Silaturrahim di sini menyambung sanak kerabat yang ada hubungan darah. Dan ini diperintah oleh Allah. Kita harus berusaha untuk bisa. Sampai-sampai ada satu hadis yang menyatakan barang siapa yang memutuskan tali silaturrahim dengan keluarga, maka tidak akan pernah mencium bau surga. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ini di antara mereka yang akan mendapatkan nikmat yang besar ini. Kemudian yang keempat, dan orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, sabar dalam menjalani hidup ini. Ini janji Allah. Yang keempat, bersabarlah. Jalani hidup di dunia ini sabar. Itu perintah Allah. Kemudian yang kelima, mendirikan sholat. Sabar dan mendirikan sholat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Wasta'inu ayat berapa? 45. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya apa? Sabar di sini sebagai lambang jalani hidup ini dengan ulet. Faham ya? Jalani hidup ini dengan ulet. Makanya belajarlah banyak banyak kemampuan. Mampu di bidang ini, mampu ini, mampu ini. Bisa ini, bisa itu. Pinter. Sehingga tidak takut kelaparan. Kenapa? Pinter. Pinter, pinter usaha, pinter bisnis, pinter berhubungan dengan orang, pinter lobby-lobby dan lain sebagainya, bisa ngerjakan ini dan itu. Sabar digunakan untuk ulet, belajar bertahan. Kemudian wassalah ini sebagai sarana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping bertahan hidup dan berpengalaman profesional, jangan lupa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada salat. Lakukan dua ini. Bekerja dan berdoa. Hubungan dunianya dengan hubungan kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar urusan dunianya artinya belajar banyak, belajar betul. Ulet, sabar, tidak mudah putus asa. Tidak hanya karena satu gebrakan langsung mundur sehingga tidak kerja lagi sampai kelaparan. Tidak. Terus maju dan berusaha. Yang kedua, wassalah. Ini sebagai lambang, peliharalah, perbaikilah hubunganmu dengan Tuhanmu. Yaitu dengan beribadah kepadanya. Kemudian yang keberapa ini? Yang keenam, dan orang-orang dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Menafkahkan hartanya. Ya ini di samping untuk nafkah dirinya, juga untuk fisabilillah. Secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, dan ini penting para jamaah. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Inilah Islam. Kenapa Islam dikatakan teroris, dikatakan radikal? Tetapi para jamaah, memang kita juga harus waspada. Bisa-bisa ada orang menyusup ke dalam Islam, pura-pura sebagai seorang Muslim, kemudian berbuat radikalisme, menyatakan dirinya Islam, kemudian berbuat seperti perbuatan teroris. Bisa jadi, berarti kita diadu domba. Kita harus waspada. Ada juga sengaja memang diciptakan suasana yang tidak kondusif supaya Islam dan kaum muslimin tertuduh jelek. Padahal Islam ini agama Allah
yang diturunkan ke dunia untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan manusia. Saya yakin demi Allah, negara Indonesia ini, kalau Islam dijadikan sebagai perbandingan dalam menetapkan segala hukum, dalam segala perundang-undangannya, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang baik dan benar. Kita gak perlu bicara negara Islam, apalagi khilafah itu mimpi di siang bolong. Indonesia masih penuh dengan kesirikan, masih penuh dengan kebid'ahan, masih penuh dengan kemaksiatan, kejahatan merajalela, ya, metalisasi, malah geng-geng metalisasi semakin besar, semakin kuat. Pada saat seperti ini bicara khilafah, ini tidak mikir. Teman-teman yang sok khilafah itu sepertinya hanya diadu domba. Mereka enggak mikir. Di saat orang sedang candu dengan kesirikan, sholato, apa mungkin? Berimano, apa mungkin? Tidak, apalagi khilafah. Mereka akan menolak. Dalam keadaan seperti ini, mereka teriak-teriak khilafah. Apa yang terjadi? Islam dan kaum muslimin terhinakan, dihina, bahkan disejajarkan dengan PKI, dianjing-anjingkan, dibodoh-bodohkan. Islam akhirnya kena dengan ulah mereka yang sok khilafah. Tercela kalian di saat situasi tidak kondusif. Kalian tidak melihat situasi berbicara, asal nyeplos, asal semangat, tidak melihat situasi dan kondisi. Berarti kalian tidak punya strategi perang yang baik, tidak punya strategi dakwah yang baik. Anda justru menista Islam, karena Islam dengan gaya pikiran kalian, Islam akhirnya ternodai. Dituduh radikal, dituduh teroris, padahal Islam ini adalah agama Allah yang diturunkan untuk menjadi kebaikan bagi manusia. Kita gak perlu bicara negara Islam sekarang, para jemaah. Kita gak perlu mendirikan khilafah. Cukup Indonesia menjadikan Islam sebagai perbandingan dalam menentukan kebijakan negara. Subhanallah, Islam Indonesia akan baik dan benar. Islam Indonesia akan bermartabat karena itu. Cukup jadikan perbandingan saja. Ketika membuat undang-undang misalnya, merujuk kepada firman-firman Allah, lalu kemudian dibikin rumusan-rumusan. Cukup Islam dijadikan perbandingan bagi kebijakan untuk menentukan negara Indonesia ini, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang bermartabat. Saya yakin itu. Apalagi beberapa ayat kemudian ditetapkan menjadi sebagian dari undang-undang itu. Ini tidak sekarang ini, gara-gara kalian yang sok khilafah. Akhirnya apa? Islam belum dibaca sama sekali sudah langsung, tidak, Indonesia bukan negara agama. Betul? Betul gak para jemaah? Betul? Sudah terjadi belum? Subhanallah. Belum dibaca, belum apa. Islam gak perlu dibaca, tolak aja begitu. Padahal ini agama Allah, para jemaah. Agama Allah. Setidaknya yakin itu, saya yakin. Kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah Rasul itu dijadikan saja sebagai rujukan, gak langsung gak, rujukan saja sebagai perbandingan. Setiap mau misalnya apa, undang-undang apa namanya, perkawinan misalnya, dicoba dilihat di surat Allah, apa namanya, An-Nisa misalnya, ayat sekian, oh ternyata di Al-Quran seperti ini, kemudian dibikinlah undang-undang. Jadikan saja perbandingan. Saya yakin Indonesia akan jadi negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ulah kita, ulah anak-anak muda, ulah kalian yang hanya sekedar semangat tanpa berpikir sehat. Quran belum dilihat, belum dibacakan di depan forum sudah langsung tolak. Ini artinya para jemaah, kecelakaan ini. Ini kecelakaan. Allah bisa murka karenanya. Wallahi para jemaah, kita sekarang para jemaah, demi Allah, tidak tepat berbicara negara Islam.
tidak tepat berbicara khilafah saat ini. Sangat tidak tepat. Kesirikan bakar menyan di setiap rumah. Masih belum teratasi, kalian bicara khilafah. Bid'ah penyimpangan dari Islam. Munculnya ide-ide Islam Nusantara, Islam kejawen, macam-macam liberalisasi dalam agama. Kalian tidak berbuat apa-apa, cuma bicara khilafah-khilafah di pojokan-pojokan jalan. Kalian tidak berpikir. Otak kalian ketul. Tidak punya strategi dalam perang, dalam dakwah. Saat ini yang kita butuhkan untuk negeri kita tercinta para jamaah adalah menjadikan negeri ini negeri beriman. Bagaimana iman kita di negeri ini teramankan, terjamin. Ibadah kita di negeri ini enak. Bagaimana kesirikan-kesirikan di negeri ini bisa kita tekan, bisa kita minimalisasikan. Kejahatan-kejahatan bisa kita minimalkan. Maling-maling negara bisa kita redam dan kita tuntaskan. Penyimpangan-penyimpangan bisa kita redakan dan kita tegakkan nilai-nilai yang baik. Kita bisa seperti itu saja, menjadikan yang beragama Islam taat kepada agamanya, yang beragama lain taat kepada agama masing-masing, sehingga semuanya menjadi berjalan lancar, enak. Subhanallah, itu saja kita bisa lakukan, kita telah melakukan sesuatu yang besar. Saya kadang-kadang tidak habis pikir, seperti yang terjadi sekarang ini, masih ada saja anak-anak muda kadang khilafah-khilafah, subhanallah. Hanya semangat saja. Dan ingat, terkadang kita memang dibentur-benturkan. Umat Islam ternyata kurang peka para jamaah. Kita harus peka. Dan Allah sudah mengancam kita, karena ketidakpekaan itu akan terjadi kerusakan yang besar. Lihat surat Al-Anfal ayat 73. Bacakan maknanya. Al-Anfal ayat 73. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka merindui sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakannya apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Ingat warning Allah kepada kita umat Islam. Allah katakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, padahal Tuhan mereka berbeda-beda. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan manat, ada Tuhan batu, ada kuburan tua, ada nyembah keris kalau munyeng. Ya, tapi mereka kata Allah satu dengan yang lainnya saling bau membau untuk apa? Untuk menghadapi orang yang beriman. Apa kata Allah? Illa taf'aluhu, jika kalian wahai orang-orang yang beriman tidak melakukan konsolidasi serupa menegakkan al-ukhuwah al-islamiyah, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Memang benar. Kita merasakan ketidaktenangan. Saya pribadi para jamaah sebagai seorang dai, insyaallah biiznillah, siang malam sedih menghadapi keadaan ini. Mau gimana ini? 10 tahun ke depan seperti apa kira-kira umat ini? Kenapa? Karena kejahatan itu terus di negeri kita khususnya. Kejahatan, kesyirikan, khurafat macam-macam itu mengalir deras tanpa ada yang menghentikan. Wallah ini berat ini para jamaah. Sementara kajian-kajian kepada kebenaran Quran, Sunnah, selalu saja ada yang membatalkan, selalu saja ada yang membubarkan. Terus gimana ini? Tidak ada jalan para jamaah kecuali memohon kepada Allah agar kita terus bergerak, terus berjuang. Adakan kajian kepada Quran dan Sunnah, kepada akidah yang benar, agar negeri kita mendapatkan keseimbangan. Dan terakhir para jamaah, yaitu kita kembali kepada keterangan menolak kejahatan dengan kebaikan, bukan kejahatan dengan kejahatan. Kekerasan dengan kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan dengan kekerasan tidak menyelesaikan masalah.
hadapi kejahatan ini dengan siasat yang terbaik, sehingga kemudian sesuatu yang jelek berubah menjadi sesuatu kebaikan. Ini Islam. Islam gak ada hajar, enggak. Malah Islam mengatakan jangan kau hadapi kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Apa kata Allah? Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu nanti akan ditempatkan di surga Aden. Allah akan tempatkan mereka di surga Aden, surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya teruskan sedikit. Di mana di surga Aden inilah tempatnya para rasul, tempatnya para nabi, tempatnya syuhada, para orang-orang yang mati syahid, wa a'immatul huda, tempatnya pemimpin-pemimpin yang menggerakkan kebenaran, wan nasu haulahum, sedangkan manusia berada di sekitar surga Aden, wal jannati haulaha, sedangkan taman-taman surga berada di sekitar surga Aden ini. Inilah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam riwayat Abdullah bin Amr annahu qala, bahwasanya Abdullah bin Amr berkata, inna fil jannati qasran, di dalam surga itu ada sebuah istana, ada sebuah benteng, yuqalu lahu Adnun, yang diberi nama Aden, surga Aden, haulahu al-buruju wal-muruju, yang dikelilingi oleh gugusan-gugusan bintang dan aliran-aliran sungai, fihi khamsatu alafi babin, surga Aden itu kalau tadi saya katakan 150, ternyata di sini dikatakan bahwa surga Aden itu memiliki 5000 pintu. Ada 5000 pintu di surga Aden. Ala kulli babin khamsatu alafi khibratin. Pada setiap pada setiap pintu itu ada 50.000 kalau khibra ini makna aslinya yaitu tinta, begitu ya. La yadkhulu illa nabiyyun, tidaklah memasuki surga Aden ini kecuali dia seorang nabi, au siddiqun, atau seorang siddiq, au syahidun, atau seorang yang mati dalam keadaan syahid. Nah, mereka ternyata orang yang memiliki sifat-sifat tadi para jamaah, Allah akan masukkan ke dalam surga ini, yaitu surga Aden. Semoga kita bisa memenuhi janji-janji Allah ini, dan semoga kita semua nanti dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Dan itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut ini, yaitu pada surah An-Nisa ayat 69. Bacakan artinya. An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Allah berfirman, wa man yuti'ir rasulah, siapa yang taat kepada Rasul dalam menjalankan agama ini, faulaika, maka mereka-mereka itu, ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang telah diberi kenikmatan atas mereka. Siapa? Minan nabiyyina, dari para nabi, wasiddiqina, para siddiqin, wasyuhada'i, dan para syuhada, wassalihin, dan para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan alangkah mereka ini sebaik-baik teman. Berarti
siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kelak akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Karena surga Aden adalah surga para nabi, para siddiqin, para suhada, dan para solehin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar. Dan yang terakhir para jamaah, mari kita berdoa semoga negeri kita Indonesia dijadikan negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semoga Allah segera ringankan negeri kita dengan dijadikan aman dan dihilangkan segala bentuk perpecahan dan kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita beriman menjalankan perintah Allah di bumi Indonesia ini mendapatkan keamanan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.